Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Yudi1509. Hai teman-teman, di video kali ini gua sedang berada di sebuah rumah yang sangat bersejarah buat kita semua. Ini tepat di belakang gua, rumah Jenderal Bapak MT Haryono cuy. Rumah ini sangat bersejarah banget buat kita semua. Jadi kita jangan melupakan sejarah begitu saja cuy. Dan pada kesempatan di bulan Agustus ini gua akan menelusuri rumah Bapak MT Haryono seperti apa di dalamnya, karena ini rumah sangat bersejarah banget buat kita. Oke guys, tonton terus video dari gua, jangan di skip, jangan lupa like, comment, and share. I love you guys. Oke teman-teman, kita masuk ya ke kamar anaknya Bapak MT Haryono. Kalian penasaran seperti apa dalamnya? Yuk kita ke dalam. Assalamualaikum. Kurang lebih seperti inilah teman-teman tempatnya di sini. Sebelah sana ada jendela dan hording kiri kanan guys. Tuh. Tadi gue masuk lewat sana ya kan. Ini ruangan tempat kamar anaknya cuy, Bapak MT Haryono sudah kosong, tapi gue melihat sebuah lemari di sana. Tuh. Masya Allah, ini rumah sangat bersejarah banget guys buat kita. Tuh, melihat di dalamnya ada apa aja yuk. Tapi sih kayaknya dikunci sih, gue nggak takut untuk buka-buka guys. Ini ruangannya kosong cuy, nggak ada apa-apa, cuman ada AC di sebelah sana gue lihat. Tuh. Masih jerawat di sini, rumahnya masih bersih cuy. Tuh, nggak ada debu sama sekali di ruangan ini, luar biasa. Kita ke rumah, ke kamar yang sebelah cuy, kamar yang sangat bersejarah. Kamar di mana Bapak MT Haryono ditembak cuy. Yuk kita ke sebelah yuk. Ini dia guys, gua akan masuk ke kamarnya Bapak MT Haryono. Assalamualaikum. Di kamar inilah Bapak Jenderal MT Haryono beserta istrinya tidur di ruangan ini guys. Ruangan ini sangat bersejarah banget cuy buat kita, jadi kita nggak, jangan sampai dilupakan tuh. Di sana ada lemari. Ini teman-teman, luar biasa. Di depan gua melihat sebuah cermin. Di sana mungkin kamar mandi ya teman-teman. Kita ke sana yuk. Kita kepoin. Assalamualaikum. Di sini nggak bawa kamera senter, jadi agak gelap, karena kalian bisa lihat lah ya kamar mandi ini, kamar mandi seorang jenderal.
sana ada wastafel dan juga cermin. Kita keluar lagi ya teman-teman. Di sini ada ruangan yang nggak boleh kita explore guys. Jadi mohon maaf kalau videonya durasinya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Kalender nih tuh yang para jenderal mati dibunuh dengan 3G30 SPKI guys. Ini dia 7 jenderal yang diculik. Luar biasa nih. Yuk kita ke sini, ada meja dan sebuah lampu. Ini dulu katanya bekas garasi teman-teman, dan sekarang sudah ditutup. Seperti inilah penampakan ruangan ini di sini tuh. Ini ruang keluarga teman-teman tuh, tempatnya Bapak MT Haryono beserta istri dan anak-anaknya duduk santai di sini teman-teman. Dan melihat sebuah lemari di sebelah sana yang terbuat dari jati, penuh dengan ukiran, dan ada beberapa piagam di sana, piagam penghargaan. Tuh, kalian bisa lihat kan, Museum Jenderal MT Haryono. Ini foto-fotonya teman-teman, seperti inilah. Luar biasa teman-teman. Teman, inilah pavilion Bapak MT Haryono. Sekarang gue sedang berada di taman belakang rumahnya Bapak MT Haryono guys tuh. Kondisinya sudah seperti ini tuh. Sana gue ngeliat toren air dan pavilion. Semenjak Bapak Haryono meninggal, ibu istrinya berjualan gorengan untuk menghidupi 4 orang anaknya guys, dan akhirnya gorengannya maju ya, sampai sekarang pavilion ini berdiri. Dan hasil dari jual gorengan ibu istrinya Bapak MT Haryono, dia mendirikan sebuah pavilion ini guys, dari hasil jual gorengan dan untuk menghidupi anak-anaknya, dan sebuah kos-kosan di sebelah belakang. Kita ke sana ya guys. Ya, seperti inilah. Di sini mohon maaf ya, nggak boleh izin explore malam di sini teman-teman. Jadi gue diberi kesempatan untuk explore di sore hari ini guys. Tuh. Di sana gue mau lihat sebuah ruangan dan di bawahnya ada AC. Jadi ruang-ruangan di sini kagak boleh dimasuki teman-teman, terkunci semua. Ini rumah sangat bersejarah banget teman-teman buat kita, jadi kita nggak boleh melupakan sejarah. Kita ke belakang yuk, di pavilion inilah tempat tinggal pembantu rumah tangga teman-teman. Di sini gue ngeliat 4 ruangan di depan
2 dan di bagian belakang 2. Tuh. Jadi mohon maaf gua agak kaku kalau kesini kalau explore diawasi gitu guys. Jadi mohon maaf gua ngomong agak gugup karena kita masuk ke rumah jenderal itu kita diawasi langkah-langkah kita. Jadi nggak boleh sembarangan teman-teman. Seperti inilah bagian belakangnya teman-teman. Ini kamar mandi. Assalamualaikum. Dan ini gudang teman-teman. Dan ruangan kosong seperti ini gudang. Mohon maaf nih gue nggak bawa senter jadi agak sedikit gelap ya. Dan gue ngeliat sana sebuah cermin dan di sini ada kamar mandi teman-teman. Oh. Astagfirullahaladzim. Ada gantungan kunci yang terjatuh, gantungan baju yang terjatuh. Tadi asal suaranya dari sini teman-teman. Aura paling kenceng di bagian belakang ini guys. Di rumah Bapak MT Haryono. Kita tutup lagi yuk. Jadi yang sudah nonton gue ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa di like, comment, and share agar gue terus cepat berkembang ya guys. I love you guys.